Hai guys, ketemu lagi sama aku. Thank you udah mampir. Nah, sesuai judulnya, hari ini aku mau unboxing paket. Kebetulan anak aku lagi tidur dan ya sekarang waktunya ibunya beraksi. Nah, aku mau unboxing paket yang datang hari ini untuk stok toko kosmetik aku ya guys. Nah, di sana dan alhamdulillah udah ada rak baru nah di sana. Paketnya apa aja? Ya banyak. Ini aku nyetok yang body lotion, terus apa lagi ya? Sejenis kayak serum gitu juga. Nah, ini tuh aku beli secara online. Jadi online terus aku jual di offline gitu ya, guys. Kebanyakan sih aku belinya online plus juga ada yang aku beli dari supplier aku juga yang ada di Kudus. Nah, aku beli dari sana juga. Daripada lama-lama langsung aja kita unboxing ya. Selamat menonton. Kita mulai dari yang kecil dulu ya. Oke, ini apa ya? Oh, ini tuh lipstick. Jadi tuh aku ada pesenan lipstick Wardah gitu. Nah, ini udah datang ya. Biasanya kalau barang pesenan udah ready itu aku langsung kasih tahu ke yang pesen kalau barangnya itu udah ready. Nah, ini dia. Oke, kelihatan. Jadi ini tuh mumpung anak aku tidur ya, aku sekalian nata toko, nata etalase dan sekalian take video buat kalian. Oke, ini nya tuh gak banyak dan ada bedak, lipstick, bedak, kayak gini aja tuh habis banyak loh guys. Jadi kalau kalian nggak pinter buat putar modalnya, itu kalian tuh nggak bakalan bisa nyetok kayak gini kalau nggak pakai modal gitu. Nah, ini aku tuh dari keuntungan ya guys. Aku nyetok kayak gini aja tuh udah alhamdulillah banget. Karena di toko aku lipstiknya itu yang Wardah itu tuh tinggal 2 atau 3 deh kayaknya. Dan kemarin itu ada orang yang mau beli tapi tuh nomornya gak ada dan dia gak jadi beli. Akhirnya beli yang lain. Uang khusus kosmetik kan masih ada, jadi aku beliin produk-produk ini semua yang sekiranya udah habis di toko dan laris gitu ya. Jadi awalnya tuh toko aku tuh toko pertanian. Nah, karena pertanian itu kan musiman ya, jadi kalau misalnya musim tanam itu rame, terus musim pertengahan itu juga rame, dan musim mau panen itu biasanya kosong ya guys. Nah, untuk mengisi kekosongan tersebut aku sambil buka toko kosmetik. Kenapa aku buka toko kosmetik? Kalau menurut aku toko kosmetik itu udah jadi kebutuhan sehari-hari para wanita ya. Ya pria juga sih. Nah, itu alasan kenapa aku buka toko kosmetik. Nah, kalau untuk sekarang nih guys, aku sedikit nyicil untuk buka kayak sembako gitu loh. Tapi yang sejenis kering-kering gitulah, kayak misalnya sabun cuci piring atau shampoo, sabun. Pokoknya yang sejenis kering-keringan gitulah. Jadi misalnya mereka mau beli obat pertanian, mereka sekalian lihat-lihat kosmetik. Siapa tuh tertarik, biasanya sih kayak gitu ya guys. Nah, ini tuh paket kedua. Jadi enggak tahu ya isinya apa. Aku juga lupa ini kenapa. Aku itu kosmetiknya toko aku tuh random ya guys. Ada yang Bepom dan ada yang belum. Biasanya untuk yang belum Bepom itu tuh pesenan dari orang. Nah, ini aku kulapan yang paket kedua itu tuh sejenis bedak-bedakan ya. Jadi ini bedak temulawak dan ini pons, tapi ini yang refill, semuanya khusus yang refill. Plus ada serum juga, serum terus ada body lotion juga. Ini semua pesenan ya guys. Nah, sekarang untuk paket yang ke
doain kalian itu kalau mau buka usaha kosmetik lancar-lancar ya. Jadi salah satu alasan aku buka toko kosmetik di tempat aku ini kan belum ada yang kosmetik kayak khusus kosmetik lengkap gitu loh. Nah, cita-cita aku tuh pengen buka store kosmetik yang ya lengkap gitu dan nyaman. Tapi sekarang masih merintis. So ya, doain aku dan tetap dukung aku. Jangan lupa di subscribe. Okay, guys, terima kasih. Nah, oh kalau ini tuh sejenis apa ya, permakeupan ya. Jadi aku ngelengkapin di makeup juga, nggak cuma skincare, body care dan wangi-wangian parfum gitu. Oke, lanjut ke paket yang ketiga. Nah, aku ras ini aku pesen dari Shopee, guys. Jadi ini waktu itu tuh ada sale gitu. Nah, aku rasa kok murah ya. Nah, langsung deh buru-buru check out. Karena kalau untuk dijual lagi ini tuh kayak ya masih untung lumayan lah ya gitu. Jadi aku buru-buru check out dan kayaknya ini tuh banyak banget dan ini tuh berat loh. Aku rasa ini per hand bodyan, jadi body care. Oke, kita unboxing isinya apa? Oke, ternyata emang bener ini tuh per hand bodyan. So ya, ini hand body. Jadi aku tuh stok ini banyak ya karena di tempat aku tuh laris banget. Ini di tempat aku laris banget dan tinggal satu. Aku waktu itu nyetok 6 atau berapa, ini sekarang tinggal satu dan aku nyetok ulang gitu, guys. Aku itu biasanya kalau nyetok kosmetik itu tuh nggak banyak, paling per produk atau per merek itu satu atau dua, ya mentok tiga lah. Ada sikat gigi, terus ada apa lagi? Oh, ini juga per hand bodyan, guys. Oke, dan ini per hand bodyan. Ini juga kemarin ada yang nanyain, cuman aku nggak punya, nah sekarang mau beli. So, ini sama kayak yang tadi, cuman ini warna hijau. Oh, ini perkeleaan, guys. Jadi ini deodoran dari Fox. Ini kayaknya yang baru. Nah, di sana kalian bisa lihat itu pink sama biru. Nah, ini itu juga deodoran dan merek sama, dan ini aku beli yang beda lah, yang hijau-hijauan. Terus ada parfum juga. Nah, ini aku satu. Ya, aku tuh habis sekitaran 594 ribu lah ya, 600 ribuan gitulah. Ini tuh dapetnya ini aku kasih tunjuk ke kalian. Oke, guys, nih. Nah, dapetnya tuh ini, udah itu aja, 600 ribu, guys, dapetnya ini aja. Kalian mau lihat toko kosmetik aku isinya itu apa aja ya? Kalian kalau mau lihat, yuk aku liatin. Iya. Oke, jadi ini tuh aku gak sewa kios atau apapun. Dan mungkin rada gelap ya, karena penerangan di rumah aku juga ini rada kurang terang, maybe. Nah, ini dia toko kosmetik aku. Jadi isinya tuh kayak gini ya, teman-teman. Kayak ginilah. Terus bawahnya itu kayak gini. Nah, toko kosmetik aku tuh isinya kayak gini ya, guys. Jadi memang ada yang sudah Bepom dan ada yang belum. Terus ya ini sambil nyicil-nyicil. Nah, kayak gini. Nah, dan ini untuk yang di rak. Jadi kayak gini isinya. Ya, kayak gitu aja sih, guys. Sudah. Jadi masih kurang banyak ya. Nah, ini dia. Ada berantakan sih karena memang belum sempat ngerapiin, setiap hari tuh diacak-acak sama anak aku. Nah, ini. Ini cil, ada lem juga, ada maskara, ada ya parfum, terus ada ya gitulah ya, guys. Masker, dan ini tadi habis packing satu, terus ini obat pertanian ya. Oke.
Nah guys, itu dia isi dari toko kosmetik aku. Oke, buat kalian yang mau buka toko kosmetik, aku doain semoga lancar, terus semoga sukses dan bisa nular ke aku juga. Amin. Oke, terima kasih udah nemenin aku unboxing malam ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya dan see you.